Sekarang saya harap setiap poni rasa selesa dan tenang. No 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 no. Apa yang berlaku? Okey. Semua jangan panik. Saya yakin ada penjelasan yang sangat munasabah untuk perkara ini. Saya cuma perlukan masa untuk berfikir. Siapa dah sedia untuk parti kecantikan? Gigu gaga, gigu gaga, gigu. Gagal. Tolong! Kalau Zip tengok awak macam ni, dia akan jadi sangat... Pip! Kawan-kawan kita adalah anak poni! Dan anak kuda! Tapi macam mana? Jadi macam ni. Saya tak tahu. Saya dah mula keliru. Pip, cuba dan bertenang dan beritahu saya apa yang berlaku setiap rincian daripada awal. Okey, jadi saya menjemput semua poni ke Main Melody untuk hari spa yang menakjubkan. Dan semua poni menyukainya. Mereka sangat santai. Semuanya sempurna. Benda yang mereka makan, yang mereka minum, benda dalam alat kecantikan yang pelik. Dah, itu bukannya pelik. Papi Papa. Tunggu. Apa ni? Itu? Ia adalah topeng muka buah saya yang baru benar-benar semula jadi. Kenapa ia bersinar-sinar? Sebenarnya... Awak letakkan kilauan ajaib dalam topeng muka? Saya tak tahu yang ada kuasa ajaib. Macam mana kita nak pulihkannya balik? Sunny, jangan gigit! Cepat, Pip. Awak boleh perbetulkan ni. Ini memang kerja awak. Fikirkan, topeng muka mempunyai bahan untuk buat awak kelihatan lebih muda. Tapi mungkin dengan campuran bahan yang berbeza, saya boleh menjadikannya kelihatan lebih tua. Zip! Saya ada idea! Pip, Pip, biar saya uruskan. Pada zaman dahulu, ada dua poni bersaudara yang sangat berlainan. Dan walaupun mereka suka perkara yang berbeza, perkara yang sangat berbeza, itulah yang menjadikan hidup bersama sangat menyeronokkan. Awak selalu bercerita sebelum saya tidur. Bagaimana? Dua beradik itu mengembara bersama merentasi Equestria. Ya. Hey, wow, saya rasa lebih muda lah. Ia menakjubkan. Saya akan bagi tahu semua rakan saya tentang perkara ni. Awak kena cuba spa baru ni. Wow, awak berdua nampak keletihan. Awak patut rawat diri awak dengan salah satu topeng muka ni.